Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi masa pada malam ini, mari kita sama-sama memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah itu beserta kamu di mana pun kamu berada. Allah beserta kita di mana pun kita berada. Bila kita membincangkan ayat-ayat yang seperti ini, ini di antara ayat mutasyabih, ayat yang samar, yang sukar nak dipahami. Dan dialah Allah beserta kamu di mana pun kamu berada. Allah itu beserta kita di mana pun kita berada. Dari segi bahasa mungkin kita faham Allah beserta kita di mana kita berada. Tapi apa yang dikehendaki sebenar? Ini yang kita tak tahu. Apabila kita mau memahami ayat-ayat mutasyabih seperti ini, hendaklah kita gunakan asas-asas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama bahawa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu yang serupa dengannya. Jadi kita nak memahami bahawa ma'akum ana ma'akuntum, taklah diasaskan kepada firman Allah Ta'ala ini. Allah tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak boleh, zat Allah tak boleh dikenal, tak boleh dibanding, tak boleh dirupakan. Sehingga kalau seseorang itu dia kata aku tak kenal zat Allah, maka itu dia berarti kenal. Kalau seorang itu mengatakan aku kenal zat Allah, berarti dia tak kenal. Inilah ungkapan yang terkenal ya. Kalau kenal maka tak kenal, kalau tak kenal maka kenal. Itulah satu-satunya, iaitu zat Allah SWT tak boleh dikenal. Sebab laisa kamisi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Yang keduanya, yang keduanya, zat Allah itu tak boleh dilihat oleh mata kepala dan tak boleh dilihat oleh pandangan hati. Kerana Imam Sayyuti menyebutkan dalam kitabnya Ta'yidul Haqiqatil 'Aliyah bahawa zat Allah, bahawa ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sudah mengijmakkan zat Allah tidak boleh dilihat oleh mata kepala dan juga oleh mata hati. Begitu juga yang ketiganya, hendaklah kita asaskan bahawa sertanya Allah dengan makhluknya itu juga tidak serupa, tak boleh digambarkan.
tak serupa dengan sertanya makhluk sesama makhluk. Tak boleh dirupakan, tak boleh digambarkan, tak boleh dipahami, tak boleh dikenal. Sebab itulah tuan-tuan, pada awal abad 10 Hijrah, lebih kurang pada tahun 915 Hijrah atau 905 Hijrah, ulama' di Mesir telah, ulama' ahli sunnah wal jamaah di Mesir telah mengadakan perbincangan, satu perbincangan, satu muzakarah di Masjid Al-Azhar khusus untuk membincangkan apakah yang dimaksudkan dan bagaimanakah nak mengiktikadkan wahuwa ma'akum aina ma'kuntum, apa maksud dan macam mana nak diiktikadkan Allah serta kamu di mana pun kamu berada, Allah serta kita di mana pun kita berada. Ini macam mana nak dipahami dan macam mana nak diiktikadkan. Dalam perbincangan itu berakhir dengan kesimpulan, dengan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut pandangan golongan yang pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah yang hadir itu terbagi kepada dua golongan, mempunyai dua pandangan. Satu golongan berpandangan bahawa yang berserta dengan kita hanyalah sifat-sifatnya saja. Apa yang dimaksudkan sifat-sifat Allah serta kita? Misalnya kodrat Allah serta kita, ilmu Allah serta kita, kekuatan kita ini kekuatan Allah. Kita ada kekuatan itu kerana adanya kekuatan Allah serta dengan kita. Kita tahu kerana ada ilmu Allah. Kita mendengar kerana ada sama' Allah. Kita melihat kerana ada basar Allah. Jadi semua dapat dilihat kesan-kesan sifat-sifatnya saja. Ya, kita mendengar kesan daripada sifat sama' ni, kita melihat kesan daripada basar ni. Kita wujud ada kesan daripada sifat wujudnya. Kita bercakap kesan daripada sifat kalamnya. Dan begitulah seterusnya. Ini pandangan gulungan yang pertama di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Satu gulungan yang hadir pada malam itu berpendapat bahawa yang berserta dengan kita ialah sifat dan zatnya sekali. Alasannya berpandu juga kepada pandangan yang pertama. Kalau kamu mengatakan bahawa yang berserta dengan kita itu sifat-sifat Allah bukan zatnya, maka dengan sendirinya zat Allah juga berserta dengan kita. Sebab yang bersifat dengan berbagai sifat itu ialah zatnya. Tuan-tuan faham tak? Yang bersifat dengan berbagai sifat kebesaran, kesempurnaan itu ialah zatnya. Maknanya yang mendengar itu zatnya, yang berkuasa itu zatnya, yang mendengar itu zatnya, yang berkata-kata itu zatnya. Sebab itu Allah tak adalah mulut, tak adalah mata,
Kerana yang melihat itu zatnya, maka dia taklah bermata. Zatnya itu yang mempunyai, yang bersifat dengan berbagai sifat. Sehingga ahli sunnah wal jamaah mengatakan as-sifatu ainu zat. Apa makna sifatu ainu zat? Zat, sifat-sifat Allah itu ialah zatnya. Katalah sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, sifat ma'ani yang tujuh, yang bersifat dengan sifat-sifat ini ialah zatnya. Sebab itu akidah orang Wahabi salah. Allah bertangan, Allah bermata. Bila sebut Allah bermata, ya, mereka etikatkan yang melihat itu mata Allah. Sedangkan yang sebenarnya yang melihat itu zatnya. Kita faham tak yang melihat itu zatnya? Mungkin anda tak faham. Yang melihat itu Allah melihat, yang melihat itu zatnya. Bukan dia ada mata maka dia melihat. Walaupun disebut dalam Quran a'yunina, mata-mata kami. Kalau terjemah banyak mata. Tapi sebenarnya zat Allah itulah yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, yang berkuasa, yang berkehendak. Sebab itu Allah tidak bertangan, Allah tidak bermata. Nah, jadi pandangan yang kedua tadi mengatakan bahawa yang berserta dengan kita ialah sifat dan zatnya sekali. Kerana yang bersifat dengan berbagai sifat itu ialah zatnya. Apabila kamu kata bahawa yang berserta dengan kita sifat-sifatnya, maka dengan sendirinya secara logiknya juga berserta dengan kita zatnya. Kerana yang bersifat dengan berbagai sifat itu ialah zatnya. As-sifatu ainu zat. Sifat-sifat Allah itu sebenarnya zatnya.